Sekejap, jangan lari. Saya nak bagi view dia dekat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum semua. And hello YouTube. Hai korang, apa khabar? Aku harap korang semua berada dalam keadaan baik dan sihat sejahtera. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Okay, aku dah nak cakap banyak. So macam yang korang dapat baca dekat tajuk, hari ni aku nak pergi review motor yang dah lama aku tunggu-tunggu kan ni. Dan pula dia masuk, aku nak kata tak masuk. So sekarang ni aku nak pergi review dekat Impian X, Jalan Buloh Kasap, Segamat. So sampai melengahkan masa, let's go. Hello guys, okay, so sekarang aku dah sampai dekat sini. Inti Deras Bike Sdn Bhd yang berada di Jalan Buloh Kasap, Segamat. Ini adalah merupakan dealer Honda Impian X. So kat sini buat korang tengok face to face, head to head dengan CBR150R. Ni ke? Betul lah tu. Betul. What? Eh bukan. Jom. So ni lah dia. Macam korang boleh tengok, head to head CBR150R, keluaran yang terbaru pada Honda, kira adik bongsu kategori CBR. So kita nak mula pada mana? Okay, kita tengok dulu daripada segi suspension dia. So kat sini dia menggunakan USD fork, fork terbalik. Dia tak guna lagi telescopic fork, yang mana sekarang dah bukan trend. Sekarang trend dia lebih kepada ni, USD fork. Dan yang paling best guys, kau tengok sendiri daripada Showa guys. Bukan kaleng-kaleng. Suspension belakang pula monoshock, dan motor ni juga didatangkan dengan semua full LED punya lampu daripada signal, lampu depan, daylight punya lampu pun LED, dan juga belakang. Kita test tengok eh. Dia LED, fully LED depan dan belakang, dan juga signal depan belakang. Ok, memang nice. Ini depan memang saling tak tumpah guys, macam aku cakap, macam CBR250RR. Serius, seksi habis. So dari segi kapasiti tangki pula, dia bersaiz 12 liter. So dia menang 1 liter daripada YZF R15 keluaran jiran sebelah. Dan yang paling best sekarang kat sini, yang dia menang lagi satu benda adalah dual channel ABS. Seriously, untuk motor berkapasiti 150 dan mempunyai dual channel ABS, ini adalah sangat-sangat mantap. Memang power lah, sebab belum ada lagi siri 150 lain yang ada dua channel ABS so far yang aku tengok. Kalau ada, korang boleh komen. Diff pun depan belakang, dan dia menggunakan sprocket size 40 belakang. So memang mantap lah. Meter, panel meter pula, macam korang boleh tengok sini. Nice kan? Nampak? Dia menggunakan poly digital yang lebih cantik, lagi meriah.
sebab dia ada kombinasi color. Yang mana kat sini dia ada untuk gear indicator, dia ada RPM, minyak, masa dan juga ni odometer apa semua tu. Memang cantik lah, tak bosan lah aku tengok. So daripada segi ketinggian memang rasa macam better kot. Sebab kalau nak compare dengan R15, aku pernah duduk R15 memang tinggi gila. Yang ni okey je kot. Ataupun mungkin sebab dah terbiasa, sebab aku bawa MT15, MT15 lagi tinggi. Even yang ni, aku boleh jejak kaki ni, walaupun tenjet. So masih lagi tenjet, tapi jejak lah nak compare dengan MT15 aku ataupun R15 yang ada kat luar. So worth it kot, terbawa. Dan riding position dia taklah terlalu menunduk. Just nice. Memang baik lah. Okay. So macam yang korang tahu, harga pasaran, bukan harga pasaran, ni adalah harga yang keluar daripada Honda sendiri, iaitu RM12,499. Tu belum termasuk lagi lah hal-hal ataupun harga-harga lain, road tax, insurans apa semua bagai tu. So kalau ada apa-apa, especially untuk korang yang berada kat kawasan Segamat, korang boleh terus hubungi kedai ni, Inti Deras Bike Sdn Bhd, merupakan dealer kat sini yang ada kat Segamat ni. Korang boleh contact terus nombor kat bawah. Okey, hari ni kita nak terangkan pasal Honda CBR 150, keluaran terbaru Honda lah. Harga RM12,499. Untuk CBR ni kita boleh buat ID kredit, iaitu loan kedai lah. Loan kedai, Ion dan Berjaya. Kalau loan kedai, kita hanya perlukan sekeping IC saja. Kalau loan Ion atau loan Berjaya, kita perlukan IC dan slip gaji 1 bulan terbaru. Jika berminat, terus boleh contact kami di Inti Deras Bike 010-216-7668 atau boleh terus layari Facebook rasmi kami, Inti Deras Bike. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, alhamdulillah selesai review dekat kedai secara head to head antara aku dan juga CBR 150R. Aku tak tahu pula kan, benda dah ada kat sini rupanya daripada minggu lepas kan. So memandangkan ada peluang hari ni, so aku pun rajin-rajinkanlah diri datang untuk melawat dan juga berjumpa secara face to face dan head to head dengan Honda CBR 150R. So ada beberapa perkara yang aku terlupa nak sebut tadi. Motor ni juga dilengkapi dengan sistem assist and slipper clutch, sama je macam MT15 ataupun R15, dua-dua pun ada. Which is benda ni adalah satu features yang sepatutnya dah boleh diadakan bagi semua jenis kategori motor lah. Tak kisah walaupun motor tu kategori kapcai sekalipun, aku rasa benda tu memang perlu. Sebab benda tu memang sangat membantu pun sebenarnya, assist and slipper clutch ni. Cuma apa yang aku nak cakap kat sini, memang yang buatkan aku terliur lah dengan motor CBR 150R ni adalah dia punya dual channel ABS dan juga dia punya tank, capacity tank yang 12 liter tu. Which is benda ni antara selling point lah untuk pihak Honda terhadap motor Honda CBR 150R ni. So kalau korang berada dekat Segamat, kalau rasa-rasa korang nak tengok dulu ke, nak try duduk ke, nak tanya harga ke apa ke, korang boleh terus pergi ke Inti Deras Bike Honda Impian X dekat Segamat ni, cawangan Segamat ni, yang berada di Jalan Bulu Kasap. So korang boleh terus pergi sana, korang boleh tengok balik macam yang adik ni cakap tadi, boleh loan kedai. So apa lagi? So okey lah guys, aku rasa cukup dulu video aku untuk kali ini. Terima kasih aku ucapkan kepada korang yang telah menonton daripada awal hingga ke akhir video. Pada yang belum subscribe, silalah tekan butang like, comment, share dan juga subscribe. Pada yang dah subscribe, 7 jutaan, terima kasih aku ucapkan kepada korang. Akhir kata daripada aku, hingga berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.